Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya Moana Kitchen. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara memasak buncis sama tempe yang enak ya. Menu ini tuh sederhana, murah, gampang didapat, tapi rasanya nikmat lezat ya. Bahan apa aja yang digunakan dan bagaimana cara bikinnya, yuk langsung aja simak videonya sampai habis. Tapi sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Pertama, saya potong-potong buncisnya ya, ujungnya dibuang, terus dipotong sedikit panjang, potong lagi seperti itu sampai habis ya. Ya, ini sudah selesai. Setelah itu potong tempenya sesuai selera aja, saya mau potong kotak agak tebal. Mau saya belah menjadi dua, terus belah lagi menjadi dua, potong agak tebal ya. Ya, ini tempenya sudah selesai. Untuk bumbunya bawang putih dihaluskan, udah diulek halus. Jangan lupa daun salam sama serainya digeprek, geprek sama lengkuas digeprek ya. Nah, untuk irisannya bawang putih sama bawang merah diiris tipis-tipis. Ini bawang merahnya saya iris tipis-tipis banget ya, bawang putihnya juga. Siapkan penggorengan, kasih minyak secukupnya, goreng tempenya dulu ya setengah matang, jangan lupa dibalik biar tidak gosong. Kalau sudah setengah matang, diangkat ya. Kemudian tiriskan. Minyak sisa tadi untuk menumis bumbunya. Pertama, tumis bawang merah sama bawang putihnya hingga harum. Kalau sudah, masukkan bumbunya yang tadi, bawang putih sama kemirinya ya. Masukkan. Tambahkan serai, daun salam, sama lengkuas. Tumis lagi sampai bumbunya harum. Kalau sudah harum sama sedikit kering, masukkan buncisnya. Sambil terus diaduk. Garam, kaldu jamur, aduk lagi. Setelah itu masukkan gula merahnya. Diaduk sampai gulanya larut ya. Setelah
agak larut, masukkan tempenya. Masukkan cabai setan ya, cukupnya. Kasih kecap sedikit aja untuk mempercantik warnanya ya. Diaduk lagi. Ya, ini sudah setengah matang buncisnya. Siap untuk disajikan ya, ini udah matang. Saya lebih suka buncisnya yang masih agak setengah matang ya. Silakan mencoba, semoga resep ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang. Apabila ada salah kata atau bicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.